Enak. Enak. Coba nyanyi dari sini, kira-kira lebih bagus atau makin bagus atau gimana suara? Coba nyanyi dikit. Ini aku ketek kok. Farel, jadi yang Om Robi dengar, ini kalau misalkan Om Robi ambil sesuatu seperti ini, katanya Farel bisa do magic juga. Huh? Aku kan pro player, asik. Wah, penasaran aku kira-kira Farel bisa apa ya Umi dengan hal yang ini ya? Kamu bisa sulap. Bisa, bisa. Coba. Bisa, coba, coba, coba. Kosong. 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 Jangan ketawa kalau sulap, pede aja. Pede. Loh. Kosong kan? Aku bawa pulang ya. Tuh, kosong ya. Aku tutup lagi ya. Boleh pinjam gelang tangannya. Oh, gelang. Gelang, gelang. Yang ya, biasanya kalau pesulap masukin yang mahal, Bang. Ya. Iya. Nah. Coba deh ya. Ya. Bim salah bim jadi apa? Pertama. Kamu belajarnya sama Tarno emang. Dengan kekuatan Nyi Kodok Kadal. Ini. Bim salah bim. Apa aduh? Jadi apa? Wah, kok jadi bunga? Masa. Jago banget. Hei, bukan masalah jago-jagonya. Sulap kan namanya sulap. Kalau keluarnya gelang lagi beda. Gelang Om Robi mana? Jago sih jago, gelang aku mana? Emang hilang? Kamu udah nyulap ya? Aku kalau keluarin bunga bisa, gelangnya gimana ya? Baru belajar Bang, namanya juga baru belajar. Gak bisa gantiin gelang ini Farel, masa taruhnya begini? Gelang aku mana? Ya udahlah, ntar beli lagi di Mester. Aku belum belajar. Jadi kamu belajar menghilang? Menghilang. Belajar mana? Merubah, tapi gak bisa ngembaliin lagi ya? Iya. Kayaknya aku harus panggil gurunya Farel biar gelang aku kembali deh Umi. Siapa? Aku panggil aja langsung Koko Michael Wong, Koko Michael, Michael Wong. Wong. Gabung. Koko, ya ampun diri, Bang. Rambutnya tinggi banget kayak cita-cita. Iya. Ya. Koko. Halo. Umi, di balik rambutnya itu ada magic juga, Umi. Jangan magic. Salah, ada magic ya. Toh, ya. Ini mohon maaf, Farel sih hebat. Tepuk tangan dulu buat Farel, boleh. Cuman masalahnya, iya. Memang tadi pakai properti gelang aku. Farel baru bisa belajar menghilangkan. Jadi bunga. Gelangnya hilang, Koh. Waduh. Waduhnya gimana ulang? Waduh. Oh. Bagus, bagus. Natural. Iya, natural dong. Oke, kok coba gimana kok balikin gelang aku? Cara kan? Balikinnya berarti ya. Gampang. Iya. Kita lihat baik-baik. Mau tahu cara balikinnya? Mau. Oh. Sudah. Bukan. Bener begitu. Balikin kan tadi kan cara balikinnya gimana? Balikin gelangnya. Koko, itu kalau balikin gitu, nenek-nenek lagi ngantri di posyandu juga tahu Koko cara ngebalikinnya begitu. Ya, makanya tadi kan ditanya gimana cara baliknya. Ya, gelangnya. Ya udah berarti mawarnya dimasukin barang... lagi. Oh gitu. Bismillah ya Umi. Oke. Tiup. Ambil. Tepuk tangan dong buat Farel dong. Hah? Berarti ini hadiah buat kamu ya, silakan dibawa pulang ya. Punyanya Abang Robi. Kelobokan juga sama Farel. Makasih ya Farel. Oh iya, aku beli deh 2.000. 2.000 emang men. Ternyata Umi, selain jago tadi tuh taekwondo, jago sulap, jago ngelawak juga ya Farel. Kamu jangan terkenal-terkenal banget berarti ya. Iya. Takutnya nanti semuanya kelibas. Host jadi, magician jadi nanti ya. Oke, Toko Michael Wong. Ya. Malam hari ini mau memberikan apa, rutin apa kepada pemirsa dan juga fansnya Farel? Oke, okay, kita main simple trick dulu ya. Abis ini saya mau ada atraksi yang udah biasa orang sempat lihat saya masuk ke dalam balon. Abis itu saya mau menantang Farel.
untuk masuk ke dalam balon ya. Nah, Tapi sebelumnya itu, kita pakai yang simpel-simpel dulu aja. Farel bisa tahu nama-nama kartu? Tahu. Jadi kalau yang ini kita bilangnya diamond, yang ini keriting, yang ini hati, yang ini skop. Oke? Nah, yang di sini kartunya semuanya macam-macam? Oke. Oke? Oke. Udah tahu ya? Tahu. Ada apa aja? Diamond, skop, keriting, hati. Pinter. Kita siap. Belum. Kaget. Belum. Ini kaget beneran aku. Kita kocok dulu. Kirain aksi yang gimana, Omi? Farel, aku taruh kayak gini kartunya. Dijalanin kayak gini, kamu bilang stop di mana aja? Stop. Stop di sini? Ya. Oke, diambil kartunya, dikasih lihat yang lain sama pemirsa yang ada di rumah juga. Sama kakak-kakaknya juga sudah boleh dilihat? Sudah? Sudah. Kalau udah ditaruh di dada, ditutup kartunya. Udah? Oke. Udah kok. Oke. Tadi kartunya udah saya kocok, kamu ngambilnya bebas. Kartu itu ada dua warna, ada merah, ada hitam. Kamu pikirin warna kartunya, udah? Lagi mikirin warna merah ya. Oke, ini merahnya dipikirin terus. Merahnya ini kamu lagi mikirin hati dan ini angka, bukan gambar. Jadi Jack, Queen, King udah gak mungkin, betul? Betul. Udah? Udah betul ya? Merah, hati, angka, bukan Jack, Queen, King ya. Disebutin angkanya di dalam hati. Oke, lagi bilang 8 hati ya. Wow. Coba kasih lihat ke penonton. Wow. Wow. Ditaruh di sini Farel kartunya. Kok bisul? Kita kasih bisa. Lihat. Bisa. Ini kartu 8 hatinya masih ada di sini. Oke? Ya. Hebat. Kita masukin ke tengah-tengah sini kartu tengah, 8 hatinya. Tengah, Biar lebih susah kita masukin tengah-tengah lagi. Kamu dorong masuk lagi ke dalam kartunya. Dorong. Berarti seharusnya secara logika kartunya ada di tengah-tengah iya sini. Dong. Ya? Iya dong, kan dimasukin ke tengah. Kita jentikin jari kayak gini, sekarang dia udah naik ke atas. Wow. Mungkin kecepatan ya. Kita ulangi dengan gerakan lambat. Slow motion, kita masukin seperti ini. Sekali lagi kartunya hitungan 1, 2, go. Nah dia udah naik lagi ke atas. Cepet banget. Biar lebih kelihatan, khusus untuk Farel, kartunya akan aku tandai dengan cara aku bengkokin seperti ini ya. Biar ditandai. Jadi kamu bisa lihat kartu 8 hatinya udah bengkok ya. Kalau udah kita kasih lihat cara dia naik ke atasnya. 1, 2, 3, jam. Ih! Kok? Bengkok. Silakan diambil. Wow! Kak Isa. Tepuk tangan dong untuk Farel dong. Tepuk tangan juga untuk Michael Wong. Oke, kalau gitu kita langsung tiup dulu balonnya. Yeah. Kita beralih ke atraksi selanjutnya. Koko hebat banget. Tau gitu kemarin Piala Dunia final kita tanya dia ya Umi ya. Bukan prediksi dong. Oh bukan ya. Keren banget. Karena kita main balon. Umi, abang curiga kayak di balik rambutnya yang tinggi itu dia menyimpan sesuatu deh Umi. Iya kali ini. Iya? Iya. Hebat banget. Close up magicnya keren banget. Tepuk tangan buat Koko Michael sekali dulu dong semua. Keren loh. Udah siap kok. Tepuk tangan semua sekali lagi. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ko Michael. Koko? Mau menetes. Menetes telurnya. Tuh kan keluar anaknya. Lucu banget. Anaknya keluar. Penonton girang banget kayaknya penonton ya. Hmm.
Wow, sumo, sumo. In, Koko Michael Wong. Aduh, ada bajunya sampai ketarik jadi malu deh. Ketahuan kan nggak pakai kedalaman ya. Koko pakai kemben lucu juga ya Umi. Wow. Tepuk tangan sekali lagi, keren sekali kok. It was super fun. Keren. Ini beli balonnya di mana kok? Eh, kembali. Lucu sih kok. Kembali. Ya. Ya. Farel katanya mau nyoba kok. Farel mau nyoba, boleh. Farel mau nyoba gak enak? Saya mesti keluar dulu kalau begitu ya. Iya, siap, siap. Tadi tuh Umi, yang ditaruh kepala bagus juga kalau misalkan kita ke mall, lupa bawa masker, pakai itu aja Umi ya. Mentok-mentok lah bang. Dah kepentok ya? Kok hati-hati deh, kok takut merosot sampai yang itu-itunya. Farel, kamu mau nyobain gak kayak gitu? Coba gak ya? Coba gak? Ayo coba gak? Gimana coba penonton? Coba gak teman-teman? Yang Farel, yang bagian kepala itu aja Umi mungkin lucu. Sepatunya buka aja dulu. Aman gak kok? Aman kan kok ya? Aman tuh nak. Aman katanya. Yuk cuci kaki dulu yuk. Kan katanya. Bobo yuk, abis itu bobo yuk. Bobo cuci kaki, toilet dulu ya. Oke, tepuk tangan buat Farel sekali lagi. Dan Farel akan membuktikan dirinya bahwa dia juga bisa bermain sulap. Ini dia Farel Prayoga. Wow! Dia ketawa loh. Kalau sabar dah, sabar. Dia ketawa-tawa, woi. Ketawa-tawa. Go Farel! Go Farel! Go Farel! Yeay! Farel mana ya? Belum menetas, belum menetas. Ada orang ditinggal. Ini kayak ditelur dinosaurus ya, Umi. Wow, tepuk tangan buat Farel. Umi, alhamdulillah. Gimana Farel rasanya? Apakah meledak? Enggak meledak. Enak gak ngomong sama pemirsa, enak gak? Enak. Coba nyanyi dari sini, kira-kira lebih bagus atau makin bagus atau gimana suara? Coba nyanyi dikit. Ini aku ketekan kok. Kok ketekan? Ya soalnya kebesaran. Oh kebesaran. Ya tolong lagunya balonku ada satu. Plus apa lagi nih kok gerakannya kok? Ya. Ya kita kayak main basket ya. Oke. Okay. Keluarin tangannya satu. Keluarin satu lagi. Oh ini. Oh. Ya keluarin tangannya satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, iya. Bisa jalan muter-muter? Iya. Yeah. Jatuh dia, takut jatuh. Oke. Seneng banget dia. Ya. Tapi keren. Pokoknya nanti nyoba. Ini aku kasih kenang-kenangannya buat kamu. Nanti boleh coba di rumah. Yang penting dalam permainan ini adalah tidak boleh kentut di dalam ya. Pingsan sendiri, pingsan. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Untuk kok.